tu ropa dies tunggu dinas. Berhitung adalah kemampuan yang diajarkan kepada sebagian besar manusia ketika mereka masih balita. Tanpa kita sadari, setiap hari kita menghitung benda-benda yang ada di sekitar kita. Tapi, pernahkah kamu berpikir, kalau kamu diminta untuk menghitung, contohnya jumlah buku yang ada di rak buku ini, apa sih yang sedang terjadi di pikiran kamu? Apakah kamu menghitung dengan cepat? 1, 2, 3, 4, 5? Atau, apa kamu ingat 5 buah buku itu seperti apa? Tahu nggak? Ternyata otak kita membagi proses menghitung itu menjadi dua proses yang berbeda. Yang pertama, counting atau menghitung pada umumnya. Dan yang kedua disebut subitizing, yang berasal dari bahasa Latin subitus, yang berarti tiba-tiba. Subitizing merujuk pada kemampuan otak kita untuk secara tiba-tiba menghitung benda-benda di depan kita dengan akurat sampai dengan 4 buah benda. Artinya ketika kamu lihat 1, 2, 3, 4 Doraemon, kamu tidak perlu menghabiskan waktu untuk menghitung satu persatu Doraemon yang ada di layar. Dalam seketika, kamu tahu bahwa di situ ada 4 Doraemon. Tapi, ketika kita tambahkan jumlah Doraemon di layar, walaupun cuma sedikit, otak kita kehilangan kemampuan tersebut. Kita tidak bisa lagi menebak secara langsung, tetapi harus menghitung satu persatu Doraemon yang ada di layar. Ternyata, otak kita menghabiskan waktu 250-350 milidetik untuk menghitung setiap angka di atas 4. Artinya, walaupun kita bisa tahu bahwa ada 4 Doraemon di layar saat ini, kita butuh sekitar 2 detik untuk tahu bahwa ada 10 Doraemon di layar. Karena ketika kita keluar dari zona subitizing tersebut, yaitu 1-4, yang kita lakukan adalah menghitung dengan melihat satu persatu benda yang ada di depan kita. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ketika kita sudah berhasil menandai semua benda yang ada di hadapan kita, angka terakhir itulah yang kita ambil sebagai jumlah benda yang ada di depan kita. Hal ini disebut cardinality atau kardinalitas. Nah, selain kardinalitas, kita berhasil menghitung dengan cara seperti ini karena kita mematuhi beberapa syarat atau prinsip matematis lainnya. Syarat yang kedua adalah one-to-one correspondence atau korespondensi satu-satu. Artinya, kita hanya boleh menandai satu benda dengan satu angka. Bukan 1, 2, 3, 4 Dragon Ball, tapi 1, 2, 3 Dragon Ball. Yang ketiga, ordinality atau berurutan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tsubasa. Bukan 1, 5, 4, 2 akar 10 minus 7 Tsubasa. Yang keempat, order irrelevance. Artinya, tidak penting benda mana yang dihitung duluan. Jadi, 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Terakhir adalah prinsip abstraksi atau kemampuan untuk menghitung berbagai macam benda, bukan hanya satu jenis benda yang jumlahnya banyak. Jadi, 1, 2, 3, 4 Pokemon. Tentunya bisa saja kita menghitungnya jadi 1 Pikachu, 1 Bulbasaur, 1 Charmander, dan 1 Squirtle. Nah, kalau itu disebut dengan clustering atau pengelompokan. Tapi itu adalah topik tersendiri yang bisa dibahas di video lainnya. Kita mampu berhitung seperti ini karena memiliki sistem bilangan yang bisa kita gunakan sebagai penanda untuk masing-masing benda tersebut. Tapi tahu nggak? Saat ini ada orang-orang yang tidak menggunakan sistem bilangan yang umum kita kenal di kehidupan sehari-harinya. Masyarakat adat Piraha di Brazil tidak punya sistem bilangan sama sekali di bahasa mereka. Mereka hanya punya kata hoi untuk jumlah yang sedikit, hoi untuk jumlah yang sedang, dan bagiso untuk jumlah yang banyak. Demikian pula dengan masyarakat aborigin Walpiri di Australia yang hanya mempunyai kata untuk 1 dan 2. Selain itu, semua bilangan di atas 2 mereka sebut banyak. Nah, yang menakjubkan dalam sebuah studi yang dilakukan terhadap masyarakat adat tersebut, mereka semua berhasil untuk menghitung jumlah benda yang kecil dengan akurat. Artinya, walaupun kita tidak belajar untuk menghitung sampai dengan 100 menggunakan sistem bilangan kita, berkat kemampuan otak kita untuk subitizing, kita masih mampu mengenal jumlah benda yang ada di depan kita jika jumlahnya sedikit. Sekarang, yuk coba langsung bedanya subitizing dan counting. Stop video ini ketika kamu sudah berhenti menghitung jumlah benda yang ada di meja ini. Siap? Oke, coba yang ini sekarang. Siap? Satu lagi deh, coba sekarang. Siap? Oke, oke, just kidding. Yang kamu hitung tadi adalah nama-nama subscriber channel Hujan Tanda Tanya.
Dalam video ini kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan lebih dari 25.000 subscriber yang telah setia mendukung kami. Semoga kedepannya channel ini dapat berkembang jauh lebih besar lagi sehingga dapat terus memberikan konten edukatif untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam salaman.